Oke, selamat datang kembali dan di sini karena tadi banyak yang bilang ataupun banyak yang bertanya, lebih tepatnya guys ya, untuk menyelesaikan misi pakai dasar sebelah mana. Oke, langsung saja kita coba jawab dan kita sambil buka pack ya guys ya. Kita buka yang murah saja boy karena di sini eventnya masih panjang 31 hari, jadi ya bisa dikatakan santai-santai saja. Karena untuk misinya akan direset setiap mingguan atau setiap hari Kamis di minggu depan tentunya. Jadi di sini kita coba selesaikan untuk mendapatkan hadiah yang berupa Marcirano di sini, kemudian ada pemain MLS, ada Bang Messi juga di sini kalau hoki 96, dan tentunya dapat dari sini tidak bisa diperjualbelikan ya guys ya. Oh, ternyata bisa dijual di sini untuk yang dapat ya. Sekali lagi hoki-hokian dengan chance yang kalian tahu sendiri, kalau gacha nggak pernah hoki ya dapatnya mungkin di 90. Kemudian untuk yang di sebelah sini, ini yang tidak bisa dijual. Nah, untuk yang 92, 97 tidak bisa dijual. Untuk 90, 97 ini yang bisa dijual ya guys ya. Tapi rate-nya ya nggak tahu sih. Kita sudah gacha dari sini, dapat siapa bisa komen. Oke, nah untuk selesaikan, dapatkan 5 paket dasar di sini, kita diwajibkan, apalagi untuk player gratisan, yang tidak punya permata, ini diwajibkan untuk menggunakan yang di sebelah sini guys ya. Jadi kita harus modal kurang lebih sekitar, ya kalian kalikan sendiri, 8 kali 5 sekitar 4000 permata untuk menyelesaikan, yaitu di bagian paket dasar 5 kali. Untuk menggunakan FC point 100 biji atau menggunakan permata sebanyak 800 biji. Untuk hadiahnya juga lumayan di sini, kalau hoki bisa dapat 97, 75, 97, 65, 74, dan 100.000 koin. Oke, kita buka sebanyak 5 kali guys ya, karena misinya ini disuruh untuk buka 5 kali. Kita buka 5 kali pakai dasar MLS. Dapat siapakah di sini sambil mengerjakan misi selesaikan 5 kali buka paket dasar MLS. Oke, kita lihat ya, meskipun nggak dapat ya nggak apa-apa guys ya. Ini dapatnya semua begini untuk 1 kali, 2 kali kita buka. Oke, kita buka paket dasar yang kedua di sini, dapat 100.000, dapat 79. Oke, yang ketiga di sini, ini total sebanyak 5 kali guys ya. Jadi ya sekitar 4000-an permata. Oke, yang keempat masih belum dikasih, gak apa-apa, yang penting kita dapat Marcirano ya guys ya. Oke, dapat Korea 82. Oke, yang keberapa ini, 4 atau 5 ini, yang kelima kalau nggak salah. Oke, kita lihat. Oke, yang kelima dapat icon dari Inggris, CB. Icon siapa kan nih? Dapat Ferdinand 88, 1.400.000. Ini harusnya cukup sih. Oke, kita lihat apakah sudah cukup untuk bisa membuka paket dasar 5 kali di event MLS. Untuk event kali ini lumayan panjang juga, 31 hari guys ya. Jadi untuk yang masih belum punya permata bisa nabung terlebih dahulu. Oke, dana sudah terbuka. Dapatkan 5 paket dasar MLS di sini sudah selesai ya guys ya. Oke, kita bisa klaim Marcirano. Marcirano atau 997, tapi gue lebih pasti ataupun sudah fix pilih Marcirano saja. Untuk sisanya kita ambil yang gratisan saja guys ya. Karena Marcirano langkah, jadi kita pilih Marcirano saja ini. Kemudian untuk menangi piala MLS ini, untuk yang sini ini sebanyak 6 laga, kemudian menangi 3 laga di bagian new era. Nah di sini guys ya, untuk bagian era kita bisa selesaikan dan kita bisa klaim hadiah, yaitu Stoichkov dan juga Mateus. Entah ini bisa salah satu, oke kita klaim saja. Kita bisa salah satu atau bisa keduanya. Untuk Mateus ya, semoga bisa keduanya guys ya. Ini lumayan, meskipun tidak terpakai tapi dapat icon ya, buat koleksi juga mantap. Ini mantap model cardnya seperti ini, 4 juta tidak bisa diperjualbelikan tentunya. Oke, nah di sini bisa dapat dua-duanya ternyata. Dapat Stoichkov sama Mateus, dapat 2 gratisan icon. Oke, kita skip. Kita skip, langsung kita ke babak playoff MLS dan kita klaim hadiahnya. Di sini ada Marcirano. Kita ambil Marcirano saja 91.
dan sisanya kita tunggu di minggu depan. Ini akan di-reset mingguan. Selesaikan semua tantangan untuk memilih hadiah akhir, hadiah diperbarui setiap minggu. Oke, nah di sini untuk hadiah ini sudah selesai ya guys ya. Jadi buat yang tadi bertanya 5 paket dasar di mana? Jadi jawabannya ada di toko yang menggunakan 800 permata. Jadi 8 kali 5, 800 permata kali 5 kali gacha ya sekitar 4 ribuan permata. Oke, kita buka hadiahnya dapat siapakah di sini. Yang sudah selesai dapat siapa bisa komen di bawah guys ya. Oke, kita buka paket MLS. Dapat mana si Rano kah? 600 ribu, dapat 86. Oke, dapatnya cuma seperti ini guys ya. Hadiah paket MLS, paket Ultra. Untuk sisanya ya seperti ini, dapat permata 500 sama dudek 81. Jadi kurang lebih seperti itu untuk misi dari MLS minggu yang pertama. Terima kasih sudah menonton. Nantikan terus updatean terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Komen di bawah yang sudah selesai dapat siapa. Mungkin ada yang dapat 95 atau bahkan 97. Oke sih.